Dekat WhatsApp, aku boleh tunjuk semua dalam WhatsApp. Kalau nak badan macam gini, kena cucuk bro. Kau cakap apa? Pergi cucuk. Ha, ni aku tunjuk kau. Ada bukti guys. Ni. Kau cakap apa? Pergi cucuk. Ni. Berapa banyak aku dah pergi cucuk. Yang boleh cakap macam-macam pasal kau, apa yang berlaku kat set, aku tak cakap. Okay? Aku ajak kau jumpa dengan aku, kau tak nak. Okay? Kau tak nak. Ingat tau, kau tak nak jumpa aku. Alright. Welcome back guys. So video yang lepas kita ada react pada statement Shamsul Yusof. Di mana dia cakap ni. Kerana penerbit saya dah cakap Shamsul tak boleh, Aaron tak boleh. Dia dah tua, dia dah gemuk. Saya kata, jangan, tak boleh. Kita bagi Aaron time. Dia dah janji dengan saya, dia boleh kuruskan badan, dia boleh training, dia boleh ni. Selain daripada tu, Aaron kan ada masalah strip disc. Kesihatan dia pula. Saya ada date sepatutnya saya shooting. Saya request dengan penerbit. Yup, I mean it's pretty crazy. And now kita akan react pula pada respon Dato' Aaron atas statement Shamsul yang lepas. What's poppin' everybody, it's your boy Carlo Lito, keep from Borneo. Now, kita react. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Banyak reporter semua call saya tanya nak buat recommend apa, ada apa. Statement-statement saya penat nak jawab, so saya buat video lah senang. Okay. So just want to let you up, ceritanya kronologi. Kronologi bermula daripada 2021. Kau suruh aku book blok 3 bulan KL Gangster. Semua tu aku dah block. And then after that tak jadi. Lepas tu 2022 kau datang rumah aku. Kau dah tahu, kau datang rumah aku 3 kali. Kau nak propose buat aku, kau nak berbual pasal KL Gangster. Rupanya kau nak berbual pasal cerita lain, which is this story yang kau tengah buat ni. Alright. You're telling me kau tak tahu aku ada penyakit. Aku ada sakit leher. Yep. Statement sebelumnya Shamsul jawab yang dia risaukan Dato' Aaron punya health, which is the neck problem, right? So ini yang dia respond. Tak tahu yang aku ada sakit leher, tapi kau datang rumah aku dengan baik 3 kali. Kau datang rumah aku, kau cakap, kita discuss. Duduk kat luar, duduk kat dalam. Bini aku kasi kau masakkan kuih tiaw. Kau tambah kuih tiaw. Semua sedap sangat. Everything. Detail lah guys. Kau tak tahu ke? Kau jangan nak tipu. Kau cakap kau tak tahu aku ada problem ni, my neck. So, not the question of me having a problem. Kau dah tahu dah. Okay, kau dah tahu. Ni aku berbual, aku tak pakai spek eh. So, you can look at my eyes properly ya. Okay. Lepas tu, second thing. I'm scared. Aku tanya kau, cerita ni kalau kau nak fight boleh. Aku masa tu baru habis buat cerita geng mamak. Geng mamak, aku training everyday pergi gym. Geng mamak bagi aku 6 bulan training. 6 bulan training. By the time kau datang, shooting was only 1 more month away. Okay, aku nak jatuhkan badan to the weight yang kau nak, memang impossible. Okay. But aku try juga. Aku cakap okay, never mind, aku try. First aku tanya kau, cerita ni banyak fighting ke tidak? Kata tak. Tak banyak fighting, banyak pakai gun. Kalau kau nak cakap aku bohong, tak apa. Nanti kat padang mahsyar kau jawab sendiri apa yang kau cakap dengan aku. Allah sebagai aku punya witness. Okay. Kau cakap tak ada banyak fighting. Aku dengan Katik. Guys, first off, dia cakap yang dia clearly said yang Shamsul tahu yang dia ada the health problem, tapi at the time dia masih lagi invite untuk berlakon dekat KL Gangster, right? Walaupun dia dah tahu yang Dato' Aaron ada problem with the punya health. Just get it out there, apa yang saya faham so far, okay? Ini respon daripada Dato', alright? Karakter lain kita semua assassin, macam sikario, banyak guna pistol, banyak punya tembak. Sorry. Dengan karakter aku punya witness, kau cakap tak ada banyak fighting. Aku dengan karakter-karakter lain, kita semua assassin, macam sikario, banyak guna pistol, banyak punya tembak kan. Okay, fine. Tapi aku sendiri cakap, sounds dope, macam best je film ni. Tapi kena lah bro, kena ada lah fight-fight sikit. Okay, alright. Fine. Aku start balik dengan aku punya training dengan Saiful Marikan yang dah train aku selama 10-11 tahun. Aku training dengan dia. So bila aku time training, aku everyday training, every week training 3-4 kali. Satu kali training 2 jam.
Message masuk daripada kau pay production, kau cakap ada koreografi. Aku pergi. Sampai koreografi pun di tempat. Guys, banyak juga dorang punya state of qualification untuk be in the movie. Like macam yang dia cakap tadi, dia perlu training a lot. Appreciate them, man. Appreciate fizik orang dalam setiap wayang yang kita tengok. Fizik dorang nampak nice and appreciate it. You know what I mean? Because they work hard for it. You know what I mean? Here kita tahu proses dia macam mana. It's really hard. Aku dapat tahu aku fight dengan artis ni 4 minit. Aku fight dengan artis ni 2 minit. Aku fight dengan artis luar negara berapa minit. Aku fight dengan 20 orang. Aku tengok berapa banyak fight aku kena buat ni. Aku was the only one yang paling banyak fight. Okay. Kau dah petik nama pelakon-pelakon lain. Aku tak dah petik nama pelakon-pelakon lain. Okay. So pada aku ni bukan masalah dengan pelakon lain. Ni masalah kau dengan masalah aku je. Bukan saya. Okay. Pelakon lain okay. Saya cakap, banyak siap aku. Aku cakap banyak gila siap aku step. Pelakon lain cakap, boleh lah. Abang kan lead. Abang banyak, mestilah banyak tu. That is number one. Of course. Okay. Sebab dia pelakon utama kan dekat that movie. Of course, dia akan ada a lot of fighting scene. But that's a lot. Imagine macam mana movie dia ni. Kalau jadi movie ni, imagine macam mana. Bruh, I'm just saying, bruh. Banyak fight kau bagi kat jumpa kat aku. Number two, engkau punya choreographer, aku tak nak sebut nama pun. Okay, kau punya choreographer, budak lagi lah. Senang cakap, budak lagi lah. Aku dah kerja dengan banyak choreographer yang boleh accept aku punya suggestion, yang boleh accept, boleh exchange kita punya ideas, how we can combine untuk jadikan movement tu paling cantik. Tapi okay, it looks like engkau punya choreographer tu tak boleh kena tegur. Tak boleh kena tegur. So, bila aku cakap sikit, kau cakap, ni. Last, kau cakap, tak boleh. Before aku masuk koreografi, aku dah pergi training. Okay, aku ada pergi training dengan Saiful. You know how tired I was? Total 4 jam dalam sehari aku training. Aku boleh tunjuk kat WhatsApp. Every day kat producer pun aku cakap, every day 1,000 calories burn. 1,000 calories burn. Lepas tu kau cakap dengan aku, kau bagi aku gambar, bro, aku nak gambar macam gini, aku nak badan kau macam gini. Aku cakap, aku reply balik kat WhatsApp. Aku boleh tunjuk semua dalam WhatsApp. Kalau nak badan macam gini, kena cucuk, bro. What? 1,000 calorie burn a day, that's equivalent to crazy diet. Oh my god. Balik kat WhatsApp. Aku boleh tunjuk semua dalam WhatsApp. Kalau nak badan macam gini, kena cucuk, bro. Kau cakap apa? Pergi cucuk. Ni aku tunjuk kau. Ada bukti, guys. Ni. Kau cakap apa? Pergi cucuk. Ni. Berapa banyak aku lagi pergi cucuk? Ha? Berapa banyak aku dah cucuk? Okay. That one, answer one. Alright. Second. Kau pergi budak, ambil video artis lain yang dah belajar step, yang tak banyak step. Step dia senang saja. Part dia ambil aku masa aku tengah belajar lagi. Aku tak tahu kau punya movement apa benda. Aku belajar, aku step 1, step 2, step 3. Lepas tu diorang hantar. Aku sendiri cakap dengan kau, alamak, asal kau cakap kau hantar macam tu. Kalau kau cakap director nak tengok, mesti aku buat betul-betul. Itu bukankah itu aniaya? So itu menunjukkan yang artis lain lagi pantas, aku slow. Padahal aku masih belajar tau. Aku ada banyak fight scene tau. Kau campak kat aku banyak fight scene. Okay. Kau jumpa aku pun Hey yo, that's a setup. That is a setup. My god. Tak, aku tanya kau dalam WhatsApp, apa ni bro? Apa ni? Semua apa tak? Lepas tu, when I'm the sort on the during training tu, aku tak suka nak tunjuk yang aku ni. Aku selalu macam humble, okay, alright, fight. And something happen during that training pun, aku tak nak cakap lah. Okay, kalau aku cakap pun malulah orang tu. Okay, aku tak cakap. So don't talk about aku slow ke aku slow. Okay, don't talk about being slow. Aku ada witness, aku punya trainer, aku punya sekarang yang aku tengah buat. Okay, semua yang aku buat semua ni tak ada masalah dengan aku punya speed. Dan pernah aku 98, 99 kilogram, sekarang aku 90 kilogram. Okay.
Even producer kau cakap, suruh datang jumpa dia, Samsul. Sul, kau jumpa dia sekarang. Ini kata-kata kau punya producer, bukan kata-kata aku. Kau punya producer cakap, kau cakap dengan dia, oh betul ke bang, dia dah kurus. Tapi kau tak nak juga jumpa dengan aku. Okay. So kau pada, kau jangan nak petik nama artis, kau jangan nak petik nama choreographer, kau jangan nak cakap belakang kau ada 10 orang. Eh, belakang aku ada 10,000 orang lah yang boleh cakap macam-macam pasal kau, apa yang berlaku kat set, aku tak cakap. Okay. Aku ajak kau jumpa dengan aku, kau tak nak. Okay. Kau tak nak. Ingat tau, kau tak nak jumpa aku. Bila kau nak. Kenapa saya rasa macam saya yang kena blame ni? Chill Datuk, bukan saya. I'm kidding, sorry. Ingat tau, kau tak nak jumpa aku. Bila kau nak, kau datang rumah aku dengan cara baik. Bila kau tak nak, kau buang aku macam sampah. Aku ajak kau jumpa, so kau boleh tengok badan aku dah kurus ke tidak. Aku nak kena tunjuk kau, aku dah kurus, aku sanggup tunjukkan kau. Aku sanggup cakap dengan producer, okey lah, aku ambil watak yang lebih kecil, tak apalah, tak apa. Mereka nak aku involve in the picture, tak apa, aku ambil. Itu pun kau tak nak juga. Kau tak nak juga. So, orang lain yang nak sangat dengar story yang betul-betul, this is what happened, lillahi ta'ala. Depan Quran, aku cakap, hey, yo, this is what happened. Okay, bulan Ramadan ni, aku cakap. Okay, we believe you. Aku tak bohong, aku tak apa. Okay, so, aku cucuk hari-hari macam orang gila, sakit. Ini aku cucuk. Aku ajak kau jumpa, kau tak nak jumpa. Okay? Yang cakap belakang kau ada 10 orang lah. Dia yang cakap lah, kita jumpa je seorang, kau jumpa aku one by one pun, aku ajak kau jumpa pun untuk borak pun, kau tak nak borak, kau tak nak jumpa dengan aku. So bye bye, assalamualaikum. Okay. Well, okay, kita sudah dengar penjelasan daripada dua-dua pihak kan. Tapi I don't know man, saya belum ada pendapat tentang isu ni. As I stay mutual, so I need your help. Saya perlukan korang. Apa pendapat korang tentang isu ni? Adakah wajar Samsul untuk berbuat demikian ataupun tidak? You guys, let me know down in the comment section below. But that is it for now. It's been your boy. That was a long video. It's been your boy Carlo Lito, Kif from Borneo. Guys, I will see you guys in my next upload. Gang, gang.